Mau belajar bahasa Arab? Mau belajar bahasa Arab? Dengan silsilah bahasa Timur Tengah. Nawasikh al-mubtada wal khabar. Di channel Himma Maling kita. Rumah bahasa Arab aja. Kana Zaidun Qaiman. Pelajaran dasar sampai tingkat tinggi semua akan dipelajari di sini. Adalah sebelumnya Zaid berdiri. Insyaallah. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Lihat contohnya. Romayan miromyan, romiyun marmiyun irmi, la tarmi marma marma. Tidak marmi. Padahal makilun. Kan di masa apa? Makilun makilun. Caranya apa? Marmiyun marmiyun. Tapi kenapa ini? Marma marma. Salah cetak? Tidak, sesuai kaidah. Fi'il nakis tidak ada yang berwazan maf'ilun isim zaman dan makannya. Saya ulangi. Sudah lewat. Fi'il nakis tidak ada yang berwazan maf'ilun. Dia selalu maf'alun. Lewat kaidahnya di isim zaman dan makan. Lewat kaidahnya? Lewat? Di otak? Lewat di otak? Lewat juga sedikit ya. Iya, baik. Ingat kembali. Fi'il nakis tidak ada yang berwazan maf'ilun. Maf'ilun tidak ada. Fi'il nakis semuanya maf'alun. Paham gak ini? Jadi tasrifnya kita pakai kaidah, tidak pakai wazan. Paham ini? Tidak pakai wazan, tapi pakai apa? Kaidah. Jadi marma, marma. Seharusnya kalau pakai wazan, marmi, marmi. Paham ini? Mirma, rumia, yurma. Ada masalahnya? Oh, banyak masalahnya. Roma aslinya? Roma aslinya? Roma ya. Bilma di pahala. Roma ya. Apa yang terjadi? Ya berharokat sebelumnya? Fathah. Maka dia diganti menjadi? Ganti menjadi? Ali. Jadinya? Roma. Yarni. Ada masalah? Tidak ada. Karena memang aslinya ya kan? Cuma masalahnya nahku. Aslinya Yarmiyu. Tapi ya, domba dihilangkan karena fi'il mu'tal akhir alamat rupanya dengan domba mukot mukot daro binahu. Yarmi romyan, ada masalah? Romiyun, ada masalah? Romiyun, tidak ada. Karena memang ya aslinya kan beda kalau da'a karena bau. Ya, yeah. Romiyun, marmiyun, ada masalah? Marmiyun, ada masalah? Ada. Marmiyun ini wazannya maf'ulun. Coba romaya, jadi kan aslinya romaya marmuyun. Marmuyun, paham aslinya? Ini aslinya. Terus kenapa bau? Kan? Nah, ini kaidah tambahan. Kalau ada waw sama ya berdampingan, maka wajib waw diubah menjadi ya. Saya ulangi, kaidah baru yang di sini. Baru dapat di sini karena tadinya waw ketemu ya kan? Karena tadinya waw ketemu waw mad'uun. Waw ketemu waw kan asli deh bom. Kalau ini waw ketemu ya. Kan tadi kan mad'uun yang kita baru dapat, sudah dapat. Ya kan? Langsung bilang apa? Mad'uun. Kalau ini mad'uun, maunya ketemu siapa? Ya. Kalau ada waw ketemu ya, maka wajib waw-nya mengalah, diubah menjadi ya. Dipahami ini?
Wawnya pasti diubah menjadi apa? Wawnya diubah menjadi? Iya, jadinya? 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 Mar, mui, mar, mui, yun. Mar, mui, yun. Ya, contoh dengan? Doma contoh dengan? Wow, ganti lagi wow? Setelah ganti wow, wow ketemu ya, ubah jadi ya. Wow, doma contoh dengan? Wow, wow ketemu ya, ganti ya. Nggak habis-habis kalau begitu. Jadi dia jadi ganti. Ya, contoh dengan? Kasro. Jadinya doma diubah menjadi? Kasro. Jadinya? Mar, mi, yun. Ya ketemu ya. Jadi kok, jadinya? Itulah dia. Itu ceritanya. Paham? Dipaham ceritanya atau belum? Ya, terus terang. Terus terang. Ah, paham gak ceritanya? Ah? Jadi ini wow sama ya. Selalu wow ganti menjadi ya. Mau dia di belakang atau dia di depan. Terserah. Pokoknya kalau ada ya sama wow ketemu dalam satu kalimat berdampingan, maka wow pasti menjadi ya. Paham gak ini? Mau dia di depan atau di belakang. Coba nih, mayit itu sebenarnya aslinya mauit. Mauit. Paham gak ini? Paham gak? Sayyid. Sama. Sayyid. Sayyid. Paham? Tapi wow ketemu bergantian dengan ya, pasti ganti menjadi ya, jadilah Sayyid. Ya ketemu ya, ini kok Sayyid. Paham? Jadi semua begitu. Jelas ini? Jadi paham ceritanya? Jadi marmiyun sama dengan mardiyah. Itu aslinya marduya. Marduya. Tapi ya ketemu wow, akhirnya ada dengan tiba jadi ya. Jadinya marduya. Setelah itu ya ketemu ya. Jangan dulu itu kok. Ubah dulu harokat sebelum ya menjadi kasroh. Kenapa tak diubah saja ya ketemu wow? Kembali lagi. Kembali terus. Akhirnya apa? Supaya selesai, langsung saja domba menjadi kasro. Jadinya mardiyun. Mardiyun. Setelah itu edobom ya, ya jadinya mardiyun. Jelas terjemahannya yang diridhoi dan isim maf'ul. Paham terjemahannya? Dari sini nanti kamu tahu terjemahannya. Kan isim maf'ul kan yang di. Kalau isim fa'il yang meridoi. Kalau ini yang diridoi. Paham terjemahannya? Karena bentuk ini mempengaruhi terjemahan. Iya. Yeah. Baik, selanjutnya lagi. Ini terus irmi. Dan kata yarmi. Kata ilmu dari yarmi. Coba ceritakan. Yarmi. Langkah pertama. Hapus siapa? Ya. Jadinya? Kasih alif karena tidak bisa dibaca. Jadi alif diharapkan dengan kasro karena sebelum terakhirnya nih kasro. Paham kan? Jadinya irmi. Langkah terakhir hilangnya huruf hilangnya. Jadinya irmi. Irmi. Kenapa itu? Jelas. Latarmi. Ah, kenapa? Jazm. Ya, ilmu dari mutal air dijazm dengan pengilangan huruf terakhir. Sebenarnya tidak masuk dalam tasrif kan? Tidak masuk dalam tasrif. Cuma itu tadi, karena sudah terbiasa kita anak itu, ya terpaksa saya masukkan, terpaksa. Iya, yeah. Dipaksa oleh keadaan. Karena terus terang ini pembahasan nahwu. Karena ulama bahasa memang awalnya dulu campur antara nahwu dan sorof. Tapi terakhir ulama sudah pisahkan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Awal campur. Seperti Alfiyah belum mali kan campur antara nahwu dan sorof. Paham ya? Yang paling pertama memisahkannya adalah Abu Utsman Al-Madini. Yang paling pertama memisahkan antara ilmu nahwu dengan ilmu sorof. Paham ya? Dulu ulama dulu satu saja. Nahwu sorof tidak dipisahkan. Tak seperti di Alfiyah. Iya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya
ya berharokat sebelumnya fathah, maka ya diganti menjadi alif, jadilah marma, marma, mirma, aslinya ya, masya Allah, cerita sudah pasti dihafal karena kan ini berulang. Mirmayun, kenapa jadi mirma? Ya sebelum dia berharokat, sebelumnya ada fathah, diubah menjadi alif, jadilah mirma. Rumiyah, ada masalah? Tidak ada. Yurma, apa aslinya? Yurmayu, Yurmayu. Kemudian apa yang terjadi? Dia pada harokat sebelumnya fathah, berubah menjadi alif. Tidak ada lagi sudah, alhamdulillah. Masih ada lafidz makruh. Apa itu lafidz makruh? Fi'il lafidz yang ada dua huruf hilang atau huruf hilangnya apa? Terpisah. Contoh, wafa, apa aslinya? Wafa ya. Kenapa jadi? Ya? Ya terharokan sebelumnya? Fathah. Maka dari ganti menjadi alif, jadilah wafa. Ya fi, apa aslinya? Apa aslinya? Hati-hati, ada dua perubahan. Apa aslinya di Yati? Yaupi. Kenapa maunya diprimati? Yaupi. Mana maunya? Kenapa hilang? Hah? Terlibukan ketemu, terletak antara dua musuhnya. Maka maunya? Hilang. Jadinya? Yaki wakuyan aman rafiyun, ada masalah? Ada ma, ada mau piyun, ah siapa tahu aslinya bahasanya maulun, mau puyun. Terus kenapa jadi begitu? Ya sama mau ketemu, maka mau menjadi ya. Jadikan dulu mau puyun, setelah itu lupa domba menjadi kasro. Karena kenapa? Karena cocok sebelum ya, jadinya mau puyun, setelah itu itu bom ya, ke ya, jadilah mau puyun. Masya Allah, di ha di, kenapa ini? Hah? Iya kan namanya fi'il amr diambil dari fi'il mudhari. Apa fi'il mudharinya tadi? Yafi. Ah, cara buatnya hilangkan huruf mudhari. Fi. Setelah itu hapus huruf terakhir karena fi'il mutan akhir, jadinya fi. Boleh nanti ditambah hasakti, jadinya fi. Boleh. Iya, hasakti. Tahu hasakti? Dia sakti dia. Dipakai untuk berhenti, dibilang hak sakti karena hak dipakai untuk sakat, untuk berhenti. Paham kan? Karena tidak enak kalau berhenti di atas satu huruf. Ikan? Tidak enak berhenti di atas satu huruf. Gimana caranya untuk berhenti? Kan kalau huruf pak disumbung berhentinya, coba berhenti. Tidak bisa. Paham kan ini? Tidak bisa. Paham kan? Jadi tidak bisa berhenti, maka kasih siapa? Hak sakti. Jadinya bi. La tapi majusum dengan penghilangan huruf terakhir mau pa, mau pa. Kenapa tak mau fi? Karena hukum huruf terakhirnya sama dengan hukum fi nakis. Iya kan? Fi nakis tidak akan bermazhar mafilun, mafilun tam. Jadi ini masya Allah, setelah kita dapat ini, itu fi lafil mafruq, hukum huruf awalnya diperlakukan seperti fi'il mithal. Tanya, hukum huruf awalnya diperlakukan seperti fi'il mithal, hukum huruf akhirnya diperlakukan fi'il najis. Jadi dia mengambil dua hukum. Kita ambil, lihat, fi'il mithal dihilangkan mau, dia juga hilang. Najis, di akhirnya, wazannya maf'alun, maf'alun, dia juga mengambil itu. Sama, maupa, maupa. Cuma kalau ditanya, apa aslinya maupa? Hah? Apa aslinya maupa? Ini juga, kenapa maunya tidak hilang? Ini maupa, kenapa maunya tidak hilang? Kenapa ini? Mau
waktu ini nanti nih. Karena tidak terlihat antara dua musuh. Akan patah, tapi sekarang ini patah, harusnya kan kasro baru dia hilang. Ada apa ceritanya? Jadinya harus terletak di antara dua musuhnya. Gak boleh satu saja musuhnya. Kalau satu saja, tidak hilang. Gampang dikalahkan kalau satu. Jadi, maupa. Aslinya maupa? Maupayun. Cuma kenapa jadi alif? Ya berharapkan sebelumnya, patah hatinya ini menjadi? Saya, Masya Allah. Mipa. Ada masalah? Ada masalah? Ada. Aslinya? Miupa. Kan mau? Miupa. Tapi kenapa jadi mipa? Wow, terlihat setelah kasro. Maka diubah menjadi? Ya. Jadinya? Mipa. Kenapa tak diganti saja mimnya di doma? Jadi mupa. Kenapa? Tidak ada isim alat yang doma mimnya. Paham ceritanya? Kalau antum ubah di situ boleh, tapi antum keluar dari timbangan. Kalau ya yang diubah, dia memang bisa diubah di mana-mana. Ya bisa jadi wow. Wow bisa jadi ya. Tak, kan bisa semuanya. Jelas kan? Itu yang dimainkan huruf illah, bukan huruf mu'tal. Jelas ya? Alhamdulillah. Mipa bubia. Apa aslinya? Bubia apa aslinya? Sudah asli? Sudah asli? Iya. Yupa. Apa aslinya? Yupa. Apa aslinya? Yupa. Terus? Terus? Ya, para rekan sebelumnya. Patah yang mau diganti? Masya Allah. Al-lafi makrun. Lafi makrun. Tau lafi makrun? Huruf ilahnya bergandengan. Dan lafi makrun, kaidahnya ikut fi'illa min fi'il nakis. Saya ulangi. Lafi makrun. Hukumnya ikut fi'il nakis. Karena pas huruf terakhirnya huruf ilah. Paham ini? Ya. Roma. Aslinya roba, ya. Paham ini? Roba, ya. Kenapa jadi alif? Ya berharokat sebelumnya fathah. Maka diubah menjadi alif, jadinya roba. Kemudian waw berharokat sebelumnya fathah, diubah juga menjadi? Boleh enggak? Enggak boleh, nanti lagi jadi alif ro. Ketemu dua huruf sukun, bilang lagi. Wah, ini jalan. Jadi tidak boleh. Cukup satu saja. Ilangnya. Dipahami ini? Paham ya? Cukup satu saja. Maksud saya, jangan sampai ada bertanya. Kenapa maunya tidak diubah juga menjadi alif? Karena dia berharapkan sebelumnya fathah. Tidak boleh ubah ketika dia berturut-turut terjadinya. Kalau terpisah boleh. Tapi kalau bergantian, tidak boleh ada dua ilang. Tidak boleh ada dua perubahan. Karena nanti akan menyebabkan harus hilang. Karena coba, kalau itu rumah jadi alif. Jadi apa? Roh. Kita berdua? Sukun. Iya kan? Alif sama alif. Harus hilang. Hilang satu alif. Jadi apa? Roh. Apa maksudnya? Ini kan susah. Dipahami kan? Jadi satu saja. Yarbi. Aslinya? Yarbiyu. Ya, cuma secara nahwu saja. Di sukun huruf? Ya-nya karena berat dong doma. Riwayatan simak. Iya kan? Tidak ada perubahan tapi dia simak. Simak riwayatan. Robiun. Robiun tidak ada masalah? Tidak ada. Marbiun. Ada masalahnya? Ada aslinya? Marbuyun. Marbuyun. Ya, sama yang mau ketemu kan? Maka mau berubah menjadi? Ya, jadinya Marwiyun. Ya, contoh dengan kasro. Di kasro menjadi Marwiyun. Ya, di tasdid ke? Ya, jadinya Marwiyun. Jelas? Jelas ini? Terus, mau ketemu yang lagi? Dua? Tidak bisa kan ketemu tiga mau? Ya.
tidak ada dalam bahasa Arab tiga huruf berturut-turut sejenis. Tidak ada. Kalau ada wajib ubah atau wajib kasih benteng pembatas. Bukan maksudnya, bukan salah sembarang-sembarang. Maksudnya begitu kaidahnya. Tidak ada dalam bahasa Arab satu kata ketemu tiga huruf sejenis. Tidak ada. Kalau ada wajib tidak berubah atau dikasih tembok Cina supaya tidak ketemu. Anda paham ini? Paham kan? Iya, nanti mereka kasih alif. Jelas kan? Jelas kan? Karena tidak ada kata dalam bahasa Arab tiga huruf berturut-turut sejenis. Tidak boleh. Tidak. Iya, terus tanya lagi. Irmi, kenapa ini? Irmi kan dari pi mudo? Mudo ini, muda. Latarmi sama, dijelaskan dengan penilaian huruf terakhir. Marwa, marwa. Sama apa maksudnya? Aslinya apa ini marwa? Marwayun. Ceritanya ma'ruf. Iya, di kalangan orang-orang yang sudah tahu. Marwa, marwa, mirwa. Sama, mirwayun. Ada kejadian yang terjadi sehingga dia diceritakan jadi seperti itu. Rumiyah. Ada masalah? Ada masalah? Tidak ada. Yurba. Ada. Aslinya yurba yu. Diubah menjadi? Hah? Diubah menjadi? Alif. Karena dia berharokat sebelumnya? Selesai bab 2. Dah. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya.